lagi on the way ke Ancol, ke SeaWorld, buat latihan nyelam untuk pengibaran bendera di dalam akuarium di SeaWorld. Aku bakal berenang-berenang bareng mereka, sekalian juga pengibaran bendera di tanggal 17 Agustus. Jadi, aku lagi persiapan, sekarang lagi OTW dan lumayan macet. Sampai ketemu di sini. Akuarium tengah, akuarium centernya. Kaget gitu loh kalau ada hiu di bawah gitu loh. Tapi nggak apa-apa, waktu itu aku pernah syuting bareng sama hiu. Terus kayak, shoot, pegang hiunya yang kecil itu aku pernah. Mandi dan segala macem, dan aku udah selesai nyemplung hari ini untuk hari pertama aku pertama kali latihan. Dan gimana latihan aku hari ini? Mantap, nyelam bareng pari. Bener-bener tadi tiba-tiba ada pari yang lewat depan aku, pari aku kayak wow. Enaknya tuh aku dulu tuh waktu SMP aku OSIS kan, OSISnya tuh kayak OSIS upacara gitu, jadi aku lumayan mengerti gimana caranya untuk ngelipat bendera dan juga mengibarkan bendera di upacara. Jadi ya basicnya udah lumayan ada, nyelam juga kemarin karena syuting ada adegan-adegan nyelamnya, jadi aku bisa, lumayan udah ada basicnya. Jadi tadi cuma nyesuaiin aja pasti air asin sih rada-rada dingin dan aus ya beb, tapi ya gak apa-apa. Dan besok tanggal 10 aku mau latihan lagi. Ini coba tadinya pagi, sekarang udah hari kedua aku latihan buat nyelam di SeaWorld. Sekarang aku lagi pengen lihat-lihat dulu nih sebelum nyelam. Aku pengen kayak lihat ikan-ikan ini. Tuh. Aku bersama ikan apa aja sih? Kalau misalnya di sini. Oh, ini udah ada bendera-benderanya udah siap di sini. Wow, dingin sekali ya di sini ya. Tuh. Nah, terus aku hari ini ditemenin sama Gerald. Hai. Dan tulang Jo. Halo. Terus mau lihat-lihat dulu, baru abis itu kita mau nyelam. Abis ini aku pengen lihat. Gede banget ini yang tadi yang lewat-lewat. Kalau misalnya kita lagi terus lewat-lewat di depan gitu loh. Tuh, ya Allah parinya. Sekarang aku mau persiapan dulu, mau nyelam lagi. Ini hari ini pakai baju paskibra deh. Ini aku sekarang udah pakai baju paskibranya. Jadi dalamnya tuh ada kayak ada scuba-nya gitu loh. Baju nyelamnya. Supaya kita tetap bisa jalan, cuman aku sekarang latihannya pakai baju ini dulu. Aku mau terjun bersama ikan-ikan itu, mau mengibarkan bendera 17-an. Sebelum nyebur apa ya? Sebelum nyebur kita nyemil dulu biar kuat. Biar gak deg-degan ketemu ikan-ikan yang gede-gede itu dan banyak. Jadi doakan aku guys, semoga aku selamat. Temu ikan udah biasa dia, sering ketemu buaya. Kamu buaya. Udah mau masuk ke dalam situ,
ikan itu tuh ikan pari. Takut. Doain aku ya guys. Sebentar lagi kamu akan nyelam untuk upacara bendera di SeaWorld. Dalamnya 6 meter, Tante. Oh. 6 meter. Terus pesan-pesan buat Marsha, anak muda harus punya jiwa patriot. Jiwa patriot. Ya. Semangat nyelamnya. Marsha, Bunda bangga banget sama kamu pada hari ini. Kamu sudah mendapatkan tugas yang mulia ya untuk mengibarkan bendera pada hari ini. Itu adalah tugas yang paling unik dari SeaWorld. Terima kasih juga SeaWorld yang sudah memberikan kesempatan buat Marsha. Dia menjadi anak muda, seterusnya menjadi anak yang membanggakan buat semuanya. Oke, okay. Semangat, aku juga bangga. Acara pengibaran diawali utama SeaWorld Animal. Bagus, sukses. Akhirnya sukses, walaupun tadi aku di tengah-tengah tuh kayak burping gitu banyak banget. Paling kecil sendiri. Iya, emang. Tapi paling putih ya? Sama aja, paling sukses. Iyalah. Terus aku tadi kayak deg-degan gitu soalnya. Kenapa? Takut benderanya kembali kan. Biasanya kalau pas skip itu tuh takut, pasti takut bendera kembali. Ternyata enggak, sukses, aku senang. Tapi aku haus. Aduh! Udah, aku mau mandi ya. Sukses ya Marsha, udah ngibarin bendera merah putihnya di SeaWorld. Marshmallow bangga deh punya Marsha Arwan. Hai teman-teman semua, terima kasih sudah menonton vlog aku, sudah melihat kesuksesan aku. Terima kasih, soalnya aku sekarang senang karena acaranya sukses dan semua berjalan lancar, semuanya kompak, bersatu, kita teguh, bercerai kita. Pokoknya merdeka, Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-73, merdeka! Merdeka! Cuy!